Mundur, Pak. Mau mundur kita tinggal. Mundur ya. Ari. Udah mundur ini. Ari. Kiki. Ari. Kiki. Sudah semuanya. Ari. Ari. Satu, dua, tiga. Aku nggak mau, aku susah keluar kan foto. Enggak. Dok, sudah sana dok. Udah di sebelah sana aja dok. Udah blockingan dok. Satu, dua. Kasih jalan. Iya. Sudah selesai. Iya. Jangan rusuh. Sudah? Tahan lu. Sudah ya. Selamat malam semuanya. Mungkin samping saya sudah ada Lina Yoang, kemarin juga sudah podcast dengan saya, dan tadi juga satu jam yang lalu sudah tayang juga, dan kita sudah ngobrol banyak juga, dan beliau juga sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sesungguhnya, tapi saya melihat kasihan beliau juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga, dan kebetulan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, tapi saya dikasih bantuan, dia bilang, aku gak mau dong kalau gak kerja, aku gak mau dong, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita, saya dan anak-anak itu coba kasih dia kerjaan lah, roles atau apa gitu punya, tapi pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantu hidup kapas saat ini juga untuk dia, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan tadi kita sudah tanda tangan, jadi sudah resmi. Ya, beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Athena Group. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi, ada yang mau disampaikan? Paling aku mau, udah pasti aku mau terima kasih sama Pak Richard, sama keluarga besar Athena Group, sama udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak. Oke, siap. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya, aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau berujung, mau apa, dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu, bentuk kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia sebenarnya, apa yang bisa kamu lakukan. Dan aku juga salut juga untuk lady yang mau speak up, menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya, bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos, ini, itu. Kalian pernah ngerasain gak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain gak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi ya. Beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pasti ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Kalau dia anak tapi juga masih kecil ya,
saya hargai banget kamu mau speak up. Baik, Mbak Lili, ada yang mau disampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini tentang simpang siur ini sendiri, tentang adanya perselingkuhan antara si S dan suami Bu sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman nonton podcastnya, di situ aku udah ceritain sih semuanya. Karena kalau aku ceritain di sini, pasti nanti dokternya telat ke airportnya. Tapi mungkin mulai dari laporan dulu deh Kak, kamu sempat melaporkan dan itu seperti apa, baru ntar mungkin boleh gimana Kak? Dia nggak mau jawab. Tadi dia ngomong dengan saya juga, dia nggak mau jawab, dia juga belum siap. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya, dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya, sebenarnya lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lain ya, karena ada banyak gejolak dalam diri dia. Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti menutup keberanian yang luar biasa banget. Dingin banget loh, aku salam dengannya, istri juga pegang, dingin banget dan apa ya, sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Kalian bisa cuplik dari ke saya untuk beberapa informasi yang saya berikan, dikit cukup ya. Balik lagi sampai aja sedikit sedikit aja sedikit aja ayo Mbak Lady, sedikit aja dari Mbak Lady, kita harus balance sih kalau Mbak Lady kita masih pensiun Mbak. Ketika menerima pekerjaan ini, apakah dari suami tidak memberikan nafkah? Itu satu. Yang kedua, kondisi Mbak Lady sekarang dengan suami, apakah masih satu rumah atau sudah pisah rumah? Itu aja. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Kita jawab berikutnya ya. Ya, saya janji dikasih jalan ke sana ya. Jawab Mbak Lady deh ya. Ya, cukup satu aja. Terpisah satu aja. Sudah bulat. Ada di podcast saya itu jawaban. Ya, tunggu, jangan press kondok ini. Sesuai dengan janji tadi ya, cuma satu itu aja. Tunggu jawaban. Coba ditanya kali ini sekarang ini masih satu rumah. Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bantuin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter atas kebaikan dokter mau nolong. Berarti bukan tidak, berarti tidak ada yang namanya suami tidak memberikan nafkah. Sedikit aja Mbak. Ya, satu lagi, saya satu lagi yang sementara kondisi rumah tangga masih bersama ya. Itu aja. Oke, cukup ya. Masih enggak satu rumah? Satu rumah. Sudah pisah Mbak berarti. Berarti satu rumah kalau mau pisah Mbak, sudah pisah. Oke, yuk cukup. Tadi sebelum mulai harus gimana dong? Iya, belum lupa dulu. Nanti dengan apa, Bebi? Kita kurang banyak. Selamat, bisa dilihat. Jadi, Ready, semangat, Ready. Mbak Ready semangat, Mbak Ready. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.